Tahukah anda, Mu'az bin Jabal pernah memanggil seorang lelaki yang solat dengannya sebagai munafik. Setelah Mu'az bin Jabal solat bersama Nabi di Masjid Nabawi, dia pun pulang kepada kaumnya Bani Salimah, lalu dia solat berjemaah semula bersama mereka. Dikatakan solat tersebut adalah solat Isyak. Mu'az membaca surah Al-Baqarah dalam solat itu. Ada seorang lelaki, dikatakan namanya Hazam bin Ubay bin Ka'ab, meninggalkan solat jemaah tersebut. Lalu dia solat bersendirian. Perkara itu sampai ke pengetahuan Mu'az. Mu'az pun berkata, "Innahu munafiq." Dia itu munafiq. Ucapan Mu'az itu sampai kepada lelaki tersebut. Lelaki tersebut terus bertemu dengan baginda SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inna qaumun na'malu bi'aidina wa nasaqi binawadihina." "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini kaum yang berusaha dengan tangan-tangan kami. Kami memberi minum ternakan. Wa inna Mu'adha salla binal barihah faqara al-Baqarah." Sedangkan Mu'az menjadi imam solat bersama kami semalam dan dia membaca surah Al-Baqarah yang panjang itu. "Fatajawastu fi solati," lalu aku keluar daripada solat bersamanya. "Faza'ama anni munafiq," maka Mu'az dakwa bahawa aku adalah munafiq. Rasulullah memanggil Mu'az dan bersabda kepadanya, "Ya Mu'az, afatanun anta?" "Wahai Mu'az, apakah kamu ingin menjadi pencetus fitnah?" Soalan itu diulang sebanyak 3 kali. "Bacakan saja," kata Nabi, "ketika kamu menjadi imam surah Asy-Syams dan surah Al-A'la." Cerita ini di dalam Sahih Al-Bukhari hadis nombor 6106. Kisah ini menunjukkan akan betapa pentingnya memahami Islam dan ruhnya dengan betul. Ucapan Mu'az itu bukanlah dia menuduh lelaki itu munafik, tetapi baginya meninggalkan solat jemaah itu adalah cerminan munafik. Tetapi tindakan Mu'az di kala itu agak kurang tepat kerana dia menjadi imam tanpa melihat apakah keperluan para jemaah. Fahamilah betapa pentingnya bijaksana. Memahami ruh syariat Islam dan meraihkan keperluan orang ramai adalah kunci untuk kita dianggap cerdik dalam Islam. Wahai para imam sekalian, jangan kalian memanjangkan solat hingga menghalang jemaah untuk menyelesaikan urusan mereka. Benarlah kata Umar, "Tafaqahu qabla an tusawwadu." Tafaqahlah kalian sebelum dijadikan pemimpin. Usas Pro, Assalamualaikum.